Festival Language merupakan sebuah kegiatan dalam rangka menyambut bulan bahasa yang selalu diadakan oleh siswa-siswi kelas 10 dan 11. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa dan budaya tradisional setiap daerah, serta dapat mengenalkannya kepada generasi muda supaya tahu akan keberagaman bahasa dan budaya dengan cara yang lebih modern. Diselenggarakan dengan berbagai lomba seperti tari, puisi, dan juga drama bertema Sumpah Pemuda. Sofian Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang, menyampaikan bahwa acara ini dilakukan sangat menarik, bisa jadi ajang untuk menampilkan kreativitas dari masing-masing siswa. Ini bagus sekali ini festival di saat kita merayakan Sumpah Pemuda, dan di sini dilaksanakan satu festival language untuk penguatan bahasa di bulan bahasa dan sastra ya. Jadi ini menjadi satu momen untuk memperkuat kembali jati diri bangsa. Karena kita dengan bahasa Indonesia itu mampu bersatu ya. Oh, yeah. Dengan harapan ke depan acara ini bisa dilakukan setiap tahunnya untuk menyalurkan bakat dari masing-masing siswa dan juga bisa sebagai kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dari Kota Malang, Rizky dan Hoirul melaporkan.